Selamat malam, Bunda dan Bapak Haji Hendrik Siregar, bakal calon Bupati Asahan. Kami dari media NKRI Pos ingin sharing dengan Ibu Nuri dan Bapak Haji buat pendukung-pendukung yang siap memenangkan Nuri. Kira-kira sapotan buat Ibu selaku bakal calon di Kabupaten Asahan buat masyarakat pendukung. Silakan, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, khususnya untuk saudara-saudaraku yang ada di Asahan. Tadi mulai jam 2 sampai dengan 6, kami sudah mendaftar di KPU dan alhamdulillah wa syukurillah tidak ada kekurangan. Semuanya lengkap, baik yang dari partai, pengusung maupun pendukung, dan juga dari persyaratan calon balon. Persyaratan balon Bupati Asahan dan wakil balon wakil Bupati Asahan semuanya sudah lengkap dan sudah selesai. Insya Allah mulai besok dan ke depan sambil menunggu penetapan calon, kita tetap mempersiapkan yaitu posko kita, strategi kita, keuangan kita. Untuk apa? Paling tidak saksi-saksi kita nanti jangan sampai utang lah. Kami berharap tidak ada utang untuk main ini dan tidak ada menggunakan siapa-siapa pun. Tidak ada juga pihak-pihak ketiga itu kita harapkan untuk tidak, supaya kita bisa membangun Asahan ini sama-sama, bukan kami sendiri, sama-sama dengan baik dan benar. Kira-kira dari pandangan Pak Haji, bagaimana Pak Haji buat pendukung-pendukung kita dan Nuri ini? Silakan, Pak Haji. Terima kasih. Kami harapkan kepada semua pendukung, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, satu kunci sudah terbuka. Nah, ini akan menuju ke kunci berikutnya, menuju pintu berikutnya. Jadi kami menghimbau kepada semua pendukung kita dimanapun berada, sampaikan kepada semua orang bahwa kita sudah memulai pekerjaan ini. Dan kita berharap semua pihak dimanapun sampaikan agar bisa mendukung kita. Seluruh Asahan untuk disampaikan kepada sanak keluarga, tetangga, sahabat, andai tolan, semua yang terkait dengan ini. Dan mudah-mudahan dengan penyampaian ini, dengan penyampaian yang santun ini, kita berharap masyarakat hatinya terbuka untuk bisa mendukung kita kelak dan kita membangun Asahan ini secara bersama-sama. Karena kami memang punya niat bahwa Asahan ini akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Bukan kami yang memilikinya, kami hanya memegang amanah ini untuk bisa menjalankannya secara baik dan benar untuk kemaslahatan umat dan kebaikan anak cucu kita nantinya. Mungkin demikian. Baik, terima kasih Pak Haji dan Bu Haji, Bu Haja. Aku bakal calon Bupati Asahan, insya Allah menang atas izin Allah semuanya itu. Kami dari media NKRI dan beberapa media rekan-rekan saya di sini mengucapkan ribuan terima kasih atas luang waktunya yang diberikan kepada kami. Terima kasih, Bu.